kontingen Peparnas Kalteng tiba di Jayapura. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Kontingen Nasional Paralimpik Komite atau NPC Provinsi Kalimantan Tengah sudah tiba di Jayapura, Provinsi Papua, guna mengikuti Pekan Paralimpiade Nasional tahun 2021. Rombongan tiba pada Senin 1 November 2021. Rombongan terbagi dalam dua kloter saat berangkat dari Jakarta menuju ke Papua. Rombongan pertama berjumlah 38 orang, sementara itu rombongan kedua sebanyak 28 orang berangkat. Kontingen dijemput menggunakan bus dari pengurus besar Peparnas. Kendaraan penjemputan untuk pengguna kursi roda dilengkapi dengan eskalator. Sementara yang tidak menggunakan kursi roda, bus penjemputan dilengkapi dengan kursi penumpang. Selanjutnya, rombongan dibawa ke Gor Istora Papua Bangkit di Kompleks Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura. Rombongan disambut dengan tari-tarian dari Papua. Ketua Umum NPC Provinsi Kalteng, Desi Olivia Christie mengatakan, pertandingan baru mulai digelar pada Sabtu 6 November 2021. Menurut Olivia, kondisi atlet, pelatih, ofisial, dan kontingen umum dalam kondisi sehat setelah menempuh perjalanan jauh menuju Jayapura. Provinsi Kalteng dengan kekuatan 40 orang atlet siap mendulang medali di Peparnas ke-16 tahun 2021 Papua. Dari Jayapura, Marianus Yemliu, Tabengan TV, melaporkan.